أشهد أن suruh sedap tu lah. Suruh sedap tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, dapat makan. Orang-orang Malaysia itu baik-baik, ramah dan suka memberi. Ini poin penting ya guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini ada sebuah request lagi daripada teman-teman sekalian yang pertama kalinya azan lagu Ros, Upin dan Ipin guys ya. Biasa kalau kita menonton video daripada Upin Ipin kan ada adannya tuh ya kan, daripada ustaz kan, daripada syekh itu. Dan saya mengikuti seperti itu ya teman-teman, dan itu memang sangat-sangat istilahnya menyentuh dalam hati gitu guys ya. Nah di sini guys, daripada channel Adan Santai, jangan lupa like, share, comment, subscribe yang terlebih dahulu. Ini ke Malaysia dan azan di masjid-masjid. Wow, amazing sekali ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, gimana nih respon daripada orang-orang Malaysia yang ada di sana? Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Masya Allah. Cantiknya Johor Bahru. Masya Allah. Ya Allah, cantik guys. Masjid ya. Permata Biru itu udah tutup. Mau belok kirinya karena macet itu. Iya. Masya Allah. Oh ini maghrib mungkin ya. Kita kali ini mau ke masjid mana kan? Kali ini kita mau ke Surau. Surau? Surau Al Azim. Taman Kemajuan atau biasa dipanggil ya Surau Al Kemajuan. Kenal Mas Tarif? Mantap. Tapi ya, siap. Siap disaksikan orang oleh Malaysia, insya Allah. Insya Allah. Oh, ini masjidnya. Dilarang merokok. Surau Al-Alim, Taman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arif Muhtar di Adan Santai. Di maghrib kali ini saya berada di Surau Al-Alim, Taman Kemajuan Batu Pahat Johor, ditemani dengan Ustaz Dias. Kebalik ya, saya menemani Ustaz Dias maksudnya. Seperti itu, sekalian insya Allah kita akan Ustaz Dias mengisi kajian di sini dan saya mengisi azan di sini. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nih guys, kaitannya antara orang Malaysia dan orang Indonesia gitu sangat-sangat erat sekali ya guys ya. Kita bisa lihat di sini ada Ustadz Dias ya, yang Masya Allah mengisi kajian-kajian di Malaysia, dan juga Abang Arif ini juga Ustadz Arif ya, yang sedang bertamu ke Malaysia dan juga azan di sana. Allahu Akbar. Insya Allah kita menunggu maghrib, kita masuk ke dalam. Yuk. Ini seperti ini Malaysia. Belum ada yang datang ya. Ini sur ya guys. Surau. Surau. Tapi surau itu di sana kayak masjid kalau. Allahu Akbar. Katanya kan kalau surau itu musola di Cina. Baca dulu. Sila tutup suara atau off telepon Anda. Pastikan pintu ditutup. Wah. Oke, kita masuk ke dalam.
Masya Allah, seperti ini ternyata. Nah, sudah ada. Oh, Masya Allah. Oh, udah siap guys untuk kajian-kajiannya di sini. Rata-rata di Malaysia tuh kursinya kursi gaming gitu ya guys ya. Bisa gitu ya. Masjid punya kayak gini guys ya. Pengen juga sih nanti. Di sini kalau di masjid sini itu pakai, ya benar sih, punya ciri khas masing-masing kan. Tapi kalau kebanyakan udah mewah-mewah di sana ya. Pakai kursi gaming gitu. Ini buat ikhwan dan ini buat akhwat. Nah, ini akhwat seperti ini. Ya, surau-nya sederhana tapi Masya Allah ya. Ini buku-buku. Nah, ini tempat duduk. Oh, banyak kan. Nah, seperti ini ada tempat lansia. Santai, lengkap ya. Buat rehal ya. Kitab-kitab dan Al-Qur'an. Oke, kita wudu sejenak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di dalam Masjid Al-Alim ya. Taman Kemajuan Batu Pahat Johor. Ya. Jamaah sudah mulai berdatangan. Insyaallah kita akan azan Maghrib di sini. Masyaallah. Itu. Nanti kita izin terlebih dahulu ya. Insyaallah sudah diizinkan. Daripada Lampung juga. Ya. Yeah. Ada dekat YouTube tu. Ini sampai, azan. Ini sampai. Sabtu malam Ahad. Oh. Tak ada kisah lah. Dah, dua hari. Tangan belum maghrib ya. Ah, dah dua hari, tiga hari. Dah. Kuliah dah kurang. Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada tadi ya. Allahu Akbar. Masya Allah, kayak di Upin Ipin ya guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن Muhammad Rasul. Hayya 'ala s-salah.
hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Hayya 'ala shalah. Belajar dulu apa ya? Belajar. Belajar juga, iya. Azan belajar juga. Pondok ya? Iya kan. Oh, azan ada satu lagi itu banyak. Banyak. Banyak variasi kan.
ada 7 makom sama seperti tilawah. Oh, variasinya banyak. Oh iya kan. Ini yang tadi apa dia punya? Tadi Jarka. Jarka. Oh dia ada banyak ilah macam ya, ngaji kan. Iya. Oh. Kasih. Oh, dapat makan. Ah, dapat makan. Nasi lemak. Datang. Bisa senyum ini. Senyum. Masya Allah. Orang-orang Malaysia itu baik-baik, ramah dan suka memberi. Ini poin penting ya, guys ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya daripada pengalaman pribadi ya dari Ustaz Arif di sini guys, bahwasannya orang-orang Malaysia itu baik-baik, ramah dan suka memberi. Ini bukti lah seperti itu daripada perkataan-perkataan netizen yang enggak bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik sahabat semua ya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid yang ada di Johor ya, seperti itu. Mudah-mudahan video bermanfaat ya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengarkan azan yang begitu merdu ya guys ya. Dan juga istilahnya melihat bagaimana ramah tamah daripada orang-orang Malaysia. Dan juga istilahnya ya, begitulah suasana masjid di sana ataupun surau di sana, sangat menyejukkan hati guys ya. Setelah selesai sholat isya baca surat al-mulk ya, sebagaimana istilahnya surat al-mulk itu apabila kita baca gitu kan, Allahu Akbar, maka sangat dahsyat sekali efeknya kepada kita guys ya, terutama dijauhkan daripada siksa kubur. Allahu Akbar. Dan kita bisa lihat juga bagaimana istilahnya orang-orang Malaysia menyambutnya ya, sampai ada paci-paci juga terkesima ya, karena suaranya yang merdu dan juga istilahnya nada-nada yang dibawakan itu sangat-sangat enak didengar gitu guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Gimana komentar teman-teman semua, silahkan komen di bawah, saya pengen tahu juga gimana reaksi teman-teman ini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.